Adalah Seno, 34 tahun, tukang ojek di kawasan Makam Sunan Giri Gresik, Jawa Timur ini, bosan sering mengantri untuk mendapatkan bahan bakar jenis bensin. Akibat sering kesulitan mendapatkan BBM, ia berinovasi dengan merubah bahan bakar motornya dari bensin ke LPG. Ide kreatif warga Randuwangun Gresik ini cukup sederhana. Bahkan peralatan yang diperlukan juga tergolong sederhana, yakni menggunakan alat konverter semacam perangkat untuk mengubah bahan bakar cair menjadi bahan bakar gas. Selain irit, bahan bakar gas LPG ini juga merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan, karena dari sisa hasil pembakaran tidak menimbulkan asap dan bau menyengat seperti motor berbahan bakar premium. Menurut Seno, sepeda motor jenis apa saja jika menggunakan LPG relatif lebih irit. Dengan LPG 3 kg bisa digunakan sampai jarak tempuh 300 km atau sekitar 12 jam. Untuk beralih dari bensin ke LPG ini hanya butuh biaya Rp200.000 untuk mengatur sistem pengapian. Kini ide kreatif yang dilakukan tukang ojek ini mendapatkan apresiasi dari warga setempat. Tidak sedikit pertetangganya sudah mulai beralih menggunakan bahan bakar dari bensin ke LPG.